saya mau ngobrol tentang festival belanja atau hari jomblo. Hari jomblo itu sebenarnya ada pada tanggal 11 November, tapi ya sekarang tahun ini adalah kali ke-14. Sudah kemarin festival belanja ini. Jadi, ya sudah lama, Pak. Belasan tahun, nggak terasa ya. Iya. Saya masih ingat pertama kali itu festival belanja ini. Ya. Waktu itu hanya satu hari saja. Benar-benar hari jomblo itu. Yang 11 November. Dan hanya satu hari, jadi mulainya jam 0. Makanya waktu itu banyak orang sudah siapkan. Beli apa? Sudah tahu nanti mulai jam 0 harus check out. Bukan, harus cepat sekali. Tekan. Yeah. Baru bisa dapat beli. Karena dia punya kuponnya terbatas kan. Jadi mungkin di toko ini hanya 500 orang terdepan bisa dapat kupon. Jadi semua orang sudah siapkan barang yang dia mau beli di dalam troli. Iya. Trolinya. Terus langsung tunggu saatnya, langsung tekan. Dan waktu itu, iya, kita memang yang saing adalah kita punya internet, punya HP, signalnya cepat. Iya, benar, Pak. Jadi, saya masih ingat, baru sampai satu hari, 24 jam itu selesai. Iya, ini festival radianya selesai. Itu yang benar pertama kali. Dan sekarang, kita sudah lebih santai, bisa enjoy, karena tahun ini sejak tanggal 24 Oktober di Timor itu Alibaba punya sudah mulai. Ini gelombang pertama, Pak. Dia, Pak, tahun ini punya dua gelombang. Gelombang pertama adalah tanggal 24 Oktober sampai 31 Oktober. Terus gelombang kedua mulai dari tanggal 10 November. Nah, selesainya 11 hari jomblo itu. Jadi, enggak usah harus sampai jam 0 tunggu sampai larut malam. Banyak orang yang justru enggak tahan. Ngantuknya. Jadi enggak bisa dapat diskon yang paling bagus. Dan ya, tahun ini adalah mulanya dari jam 8 malam. Ini banyak orang sudah merasa, wah, lebih baik ya. Semangat. Dan